pagi. Di sini ini masih pagi banget. Terus aku udah on the way mau nganterin itu teman aku yang di belakang itu pulang kampung. Sebetulnya dia pulang kampung itu dari bulan lepas, tapi berhubung apa kehabisan tiket pulang, jadi dia baru bisa pulang hari ini, guys. Dan keadaan di sini sekarang itu lagi mendung, itu gerimis ya. Tapi mudah-mudahan nanti siang udah terang lagi. Soalnya kamu terbangnya jam berapa, Pit? Pukul 11 ya? Itu banyak banget kamu punya emas. Bruh. Oh my god, oh free dari Sundi ya? Dia itu di sini udah 3 tahun, guys. Kalau aku kan 4 tahun. Jadi dia aku lagi awal dari dia setahun. Tapi dia udah pulang. Jadi ceritanya itu dia pulangnya belum habis kontrak ya. Ini baru 3 tahun. Seharusnya dia masih tambah lagi 1 tahun. Dan kenapa kamu pulang, Pit? Begitu apa sebabnya? Oh, aku mau pulang? Iya. Sudah rindu di rumah. Pengen ketemu Anies Baswedan. Dia ini, oh iya, BTW dia ini orang Jakarta, tapi dia bisa ngomong Jawa. Aku enggak tahu kamu ini sebetulnya orang apa kan, Pit? Orang Jawa. Tapi mukanya kayak Cina ya. Terus tempat tinggal aku pergi ke airport itu jaraknya lumayan dekat, mungkin dalam 10 menit udah sampai. Jadi ini santai aja ya jalannya. Karena nanti dia terbangnya masih jam 11, tapi suruh datang awal ya, Pit ya. Mungkin mau prepare dulu di sana. Bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah happy sangat. Deg-degan atau happy sangat? Happy sangat. Kamu enggak sedih ya ninggalin kami-kami ya, di sini? Adalah rasa itu. Happy sama kan. Senang campur sedih gitu ya pastinya. Soalnya senangnya mau ketemu keluarga, terus sedihnya tinggalin teman-teman di sini yang setiap harinya bersama dia gitu. Masak bareng, makan bareng. Iya, kerja bareng gitu kan. Tidur bareng. Tidurnya sendiri-sendiri ya. Iya, sama Edi, sama Rohis sekarang. Tadi mereka orang belum ada bangun. Yang bangun. Yang bangun Dadang saja tuh. Ya guys, dan ini sekarang kami udah sampai di airportnya. Loh, siapa yang mulai? Mas, iki lo. Oh, yang boleh masuk tuh yang balik aja kan? Tiba-tiba aku dapat anak, guys, di bandara. Anaknya sih. Say hello. Hello. Hi. Dan penerbangan hari ini tuh khusus untuk Jakarta aja. Iya, kayak nak malas habis. Nak bayar. Bye. Nggih, ha. Astagfirullah.
guys, tadi kami cukup anterin dia sampai depan aja, soalnya nggak boleh masuk. Yang boleh masuk itu yang pulang aja. Dan aku baper, aku pengen pulang, tapi belum habis kontraknya. Terus gimana dong? Sekian video hari ini yang aku buat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggal.